kabar kalian di rumah? Hari ini berjumpa lagi dengan Teacher Lali. Kita mau sama-sama jatuh bersama, walaupun kalian di rumah, Teacher di sekolah, tapi kita mau sama-sama memuji Tuhan. Hari ini istimewa sekali karena kita kedatangan bintang tamu. Ya, hari ini Teacher ditemani oleh Teacher Jo dan juga Teacher Sepri. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau berdoa. Let's pray. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu. Kami bisa bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kami bersyukur melihat matahari bersinar cerah di luar. Udara yang begitu segar masih dapat kami nikmati. Kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Engkau selalu menjagai kami, memelihara kami. Meskipun kami tidak dapat ke sekolah, tapi Tuhan, Engkau masih menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih banyak. Pagi ini kami ingin memuji Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan atas setiap pujian yang kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Apakah kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Sekarang Teacher mengundang semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian, menyanyikan Tuhan itu baik ya. Dia ada berkesudahan kasih setia Tuhan.
kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan boleh menyiapkan hati kami, supaya hati kami ini bisa menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditabur, siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, dan juga boleh berbuah dalam hidup kami, sehingga biarlah orang lain boleh melihat Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya sekedar mendengarkan firman-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semuanya, ketemu lagi dengan Teacher Chris. Teacher Chris nggak akan menyanyi dengan keponakan Teacher Chris yang kecil seperti kemarin atau minggu lalu ya. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, Teacher Chris bertanya, di sini ada nggak ya yang merasa kesulitan? Misalnya waktu kehilangan pensil, pernah? Atau waktu kesulitan mengerjakan tugas, pernah? Mengerjakan tes mungkin? Oh, atau justru kesulitan ketika Koko atau adiknya jahil? Atau waktu justru malah merasa kesepian atau gak pernah merasa di dalam dirinya gak punya siapa-siapa atau gak punya teman? Nah, apa sih yang kalian lakukan biasanya? Nah, apa sih yang kamu lakukan kalau kamu mengalami kesulitan itu? Marah-marah? Atau putus asa dan menyerah begitu saja? Biasanya apa yang kamu lakukan? Atau justru menangis sedih karenanya? Nah, pertanyaannya sekarang Teacher balik. Kalau tadi kan apakah kamu pernah merasa begitu ya? Nah, sekarang apakah kamu pernah melihat di sekitarmu, di sekelilingmu, misalnya temanmu jatuh? Apa yang biasanya kamu lakukan? Menertawakannya? Atau langsung menolongnya, buru-buru menolongnya? Atau ya lihat dulu siapa yang jatuh Teacher. Kalau temanku ya aku tolong, kalau nggak kena ya aku nggak akan tolong. Atau misalnya, ketika misalnya kamu melihat mama capek, misalnya capek habis masak, seharian bikinin kalian kue gitu ya, nyiapin cemilan atau masakan buat keluarga gitu ya. Apa yang kamu lakukan kalau lihat mama capek? Ya udahlah Teacher, itu kan sudah tugasnya mama, aku lanjutin main game ya. Atau aku lanjutin main bareng Teacher, mabar Teacher sama teman-teman Teacher. Atau kamu justru mendekati mama, mengelus punggungnya, atau hanya untuk mengucapkan mama terima kasih. Mana yang biasanya kamu lakukan? Sadar atau tidak bahwa setiap kita itu punya masalah. Setiap kita itu punya kesulitan sendiri-sendiri. Bahkan orang di sekitar kita juga bisa melihat kesulitan yang kita alami. Baik itu dari raut wajah kita, dari cemberutnya kita, atau dari tangisnya kita, atau justru karena dari cerita kita sendiri yang kita utarakan untuk orang lain. Kita mempercayai orang lain untuk mendengar kesulitan kita. Nah, ternyata kesulitan itu nggak muncul hanya baru-baru ini. Zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus, itu kesulitan itu ada. Kalian bisa tahu nggak kesulitan apa aja itu? Mungkin kali dari kalian bisa menyebutkan beberapa gitu ya. Tapi hari ini Teacher Chris akan fokus pada satu kesulitan yang dilihat oleh Ibu Yesus. Siapa Ibu Yesus namanya? Ya, Maria namanya, betul. Waktu itu di perkawinan yang ada di Kana. Masih ingat dengan peristiwa itu? Pernah dengar? Di perkawinan Kana, ketika semua orang sedang berpesta. Ingat ya, pesta pernikahan itu semewah apa sih? Kalian pasti pernah menghadiri pesta pernikahan gitu ya. Saat orang-orang tertawa begitu, tiba-tiba anggur yang menjadi minuman wajib ada di perkawinan tiba-tiba habis. Gimana dong? Sebagai pemilik pesta tentu pasti akan bingung. Tapi waktu itu Ibu Yesus melihat peristiwa itu. Dan kamu tahu apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus? Ibu Yesus nggak cuma diem aja terus bilik-bilikan, aku nggak kenal, ya sudahlah, nggak usah ditolong. Ibu Yesus justru melihat itu dan datang kepada Yesus lalu mengatakan dan meminta Yesus untuk melakukan sesuatu. Kamu bisa baca peristiwa ini di Yohanes 2 ya. Melakukan sesuatu. Lalu Yesus bilang, kamu mau apa daripadaku? Waktuku belum tiba.
Ibu Yesus tahu bahwa anaknya Yesus punya kuasa untuk melakukan sesuatu untuk menolong si pemilik pesta ini. Dan benar, kemudian dipanggillah para pelayan-pelayan itu dan meminta mereka untuk menuruti apa saja yang dikatakan oleh Yesus. Nah, kemudian Yesus meminta pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air. Nah, setelah diisi air, Yesus meminta mereka untuk menciduk air itu, dan kalian tahu air itu berubah menjadi apa? Ya, berubah menjadi anggur. Dan bukan anggur yang sembarangan, justru anggur yang paling enak, yang membuat para pemimpin pesta sampai terkejut ketika mengicip atau meminum anggur itu. Nah, dari peristiwa ini kita belajar dari Ibu Yesus gitu ya. Seorang tamu di sebuah pesta yang dengan peka dia melihat kesulitan yang dialami atau ada di sekitarnya, dan dia tidak tinggal diam ketika dia melihat kesulitan itu. Apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus bisa kita teladani. Ibunya Yesus tidak hanya peka dan hanya melihat terus pergi begitu saja atau tidak melakukan apa-apa. Tapi Maria, si ibu Yesus ini, menjadi problem solver. Nah, kita bisa meneladani sikap dari Ibu Yesus ini, dari Ibu Maria ini. Kita bisa menjadi problem solver yang baik juga dengan tiga cara. Yang pertama, ketika ada masalah, kita harus tetap tenang. Ya, tenang secara pikiran, secara emosi, juga semuanya tetap tenang. Yang kedua adalah tidak menyalahkan situasi. Ketika terjadi kekurangan anggur di kanan, tidak ada seorang yang menyalahkan situasi. Oh, ini kurang beli anggur ini, oh bagaimana ini? Tidak, Ibu Yesus juga tidak menyalahkan, gimana sih ini pemilik pesta ini kok anggurnya kurang ini? Enggak. Itu yang bisa kita teladani. Tidak menyalahkan situasi yang sedang terjadi. Entah itu karena si A, entah itu karena si B, entah itu karena si C. Jadi ingat ya, kuncinya tadi yang pertama tetap tenang. Yang kedua adalah tidak menyalahkan situasi. Dan yang ketiga, mengambil tanggung jawab sesuai dengan porsi atau kuasa yang kita miliki. Ibu Yesus, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak punya kuasa untuk melakukan sesuatu yang bisa menolong pemilik pesta itu. Tapi dia tahu bahwa anaknya bisa, Yesus bisa. Jadi dia dengan inisiatif dan berdasarkan kuasa yang ia miliki, dia meminta Yesus untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat anggur itu kembali menjadi ada. Ya, kita bisa melakukan atau meneladani sikap Maria si Ibu Yesus menjadi seorang problem solver yang baik dengan tiga cara. Yang pertama, tetap tenang, tidak menyalahkan situasi, dan juga mengambil tanggung jawab atau bagian yang kita bisa sesuai dengan porsi kita atau kekuasaan yang kita miliki. Nah, gimana Tija kita bisa melakukan ketiga ini? Kita bisa dengan satu kunci, yaitu tetap tinggal dekat dengan Yesus. Bagaimana caranya? Tijer yakin kalian pasti tahu dan kalian sudah lakukan itu. Berdoa, sungguh-sungguh belajar firman, dan memuji Tuhan. Selama kita tetap tinggal dekat dengan Yesus, Tijer yakin Tuhan akan mampukan kita untuk dapat tenang, untuk dapat melihat atau peka dengan situasi dan tidak menyalahkannya, dan tetap bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab sesuai porsi kita ya. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat merenungkan firman Tuhan. Sebelum berakhir, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar kali ini. Terima kasih sudah membukakan hati kami bahwa kami perlu belajar dari
Maria yang dapat menjadi problem solver yang baik, yang tidak hanya peka dengan kondisi sekitarnya, tapi dia juga dapat melakukan hal yang berkenan di hadapanmu. Ajar kami, tolong kami supaya dapat seperti dengan Maria. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan di dalam tangan-Mu seluruh hidup kami. Senantiasa ingatkan kami untuk tetap tinggal di dalam di bawah kaki-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Bye, tetap sehat ya, dan tetap di rumah aja. Stay healthy. Bye, sampai ketemu lagi.